Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Info Kesehatan. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tips lagi mengenai kecantikan, yaitu cara mencerahkan wajah, memutihkan, dan menghilangkan flek-flek hitam yang ada di wajah. Untuk bahan-bahan yang pertama, siapkan kunyit 1 sendok teh dan juga kopi 1 sendok teh. Untuk bahan yang selanjutnya, siapkan setengah buah tomat. Mengapa di sini saya menggunakan setengah buah tomat saja? Karena di sini saya hanya membuat satu kali pemakaian saja atau sesuai kebutuhan wajah. Untuk cara pembuatannya, haluskan setengah buah tomat dengan cara diparut. Kemudian masukkan kunyit dan kopi bubuk ke dalam tomat yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya saja. Lalu, kita aduk hingga benar-benar rata. Untuk cara penggunaannya, cuci wajah terlebih dahulu, kemudian oleskan masker ini pada seluruh wajah secara merata. Lalu diamkan selama 30 menit. Kemudian bilas menggunakan air bersih. Lakukan hal ini rutin 3-4 kali dalam seminggu, agar Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.